Hai guys, ketemu lagi bareng aku Salsabila Rahma di acara Food Yummy. Icip-icip makanan yummy. Kali ini aku bakalan cari makanan yang manis. Terus mendung-mendung gini tuh enaknya yang anget-anget gitu ya, yang lumer-lumer gitu, yang meleleh kayak hati. Ya. Oke, untuk gitu mending kita cari aja ya daripada lama-lama di sini. Let's go. Guys, makanan yang bakal aku coba hari ini, brownies meleleh sentana. Penasaran kan? Yuk ikutin, let's go. Teh, aku pesan yang paling spesial ya. Boleh. Oke. Okay. Duduk dulu, Teh. Ya, makasih. Brownies meleleh, makanan yang menurut aku ini unik banget. Soalnya dari namanya aja brownies meleleh. Gimana ya rasanya? Kita coba. Pertama kali ngegigit aja, coklatnya itu udah lumer banget di mulut. Terus di sini kita bisa lihat ya, ada berbagai macam topping. Ada keju, ada tiramisu, ada green tea, ada strawberry juga. Dan emang enak banget. Patut banget ini buat dijadiin tempat recommended banget pokoknya. Oke, untuk lebih jelasnya, sekarang nih ya, daripada aku yang ngomong gitu, takutnya kalian nggak percaya, kita panggil aja nih pemilik dari brownies meleleh. Teh? Ya. Ya, makasih Teteh. Oke. Di sini nih ya, pemirsa juga kan pasti pengen tahu ya. Kenapa sih namanya brownies meleleh? Terus ide pertamanya itu dari mana, Teh? Ide pertamanya jelas dari kue balok. Oh, dari kue balok, iya. Ya. Makanya cetakannya juga mirip-mirip kue balok. Iya, iya sih bentukannya. Iya, dan inovasi dari gimana kalau pakai adonan brownies gitu. Oh, iya, iya. Oke. Okay. Ada sih ide bawahnya. Terus ini kenapa namanya brownies meleleh, Teh? Gak brownies lumer, gak brownies apa gitu. Gitu ya? Karena memang kalau coklat kan identiknya dengan meleleh ya. Oh iya, 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 benar juga sih. Meleleh, benar memang atasnya kena panas tuh meleleh. Oke. Okay. Meskipun udah dingin, kalau kena panas lagi, meleleh lagi. Terus kalau cara mesennya gimana sih, Teh? Kalau misalnya ada orang yang pengen mesen nih tapi jauh gitu, bingung. Cara mesennya gimana? Sampai sejauh ini mungkin bisa lewat online. Tapi apa sih namanya? Ojol ya? Ojol? Pakai ojek online. Oh, pakai ojek online. Iya, iya. Berarti ada di Gojek ya? Ada. Oh, ada. Ya. Oke. Okay. Udah ada tuh permisa di Gojek? Di iya. GrabFood. Oke, okay. Harapan kedepannya sih Teh kayak gimana? Terus pengen buka cabang atau udah ada cabang sebelumnya? Alhamdulillah sih cabang udah ada. Iya. Di Ciputra itu. Oh, di Ciputra ada? Di Ciputra ada. Di kedepannya mungkin sekitar seminggu yang akan datang iya. Akan dibuka juga di Pati Ukur. Oh, di Unpad? Iya. Oke, oke, oke. Iya. Ada ini Teh, ada prakata yang pengen disampaikan mungkin? Apa ya? Misalnya kayak silakan beli atau promosi ya. Di sini ya bisa. Ya itu pasti silakan beli, silakan dicoba, insya Allah ketagihan. Oke, okay. Itu katanya silakan beli, silakan dicoba, insya Allah ketagihan. Saya aja nagih nih makan kayak gini.
guys tertarik dengan brownies meleleh Sentana? Untuk itu kalian langsung aja datang ke Cibiru, tepatnya di seberang UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kalian bisa dapetin info-info tentang brownies meleleh di IG, di Facebook, dan di KPI TV Online. Hanya di Food Yummy, icip-icip makanan, yummy. We'll be right back.